Tadi malam bukan sembarang malam, karena siang ini bergembira di hati. Izinkan saya mengucap salam, mohon dijawab dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu dalam acara talk show parenting yang bertema Ibu Berdaya Keluarga Bahagia, yang diselenggarakan oleh kolaborasi antara LRT Jakarta dengan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Acara ini diselenggarakan juga dalam rangka kita memperingati dan kita mengapresiasi untuk ibu-ibu hebat Indonesia. Kita ucapkan selamat hari ibu. Selamat hari ibu untuk seluruh ibu hebat Indonesia dan ibu hebat LRT Jakarta. Boleh mas, boleh bapak, kalau di samping kanan kirinya ada ibu hebat, diucapkan selamat hari ibu. Puji dan syukur alhamdulillah saya ucapkan karena kita semua dapat hadir dan berkumpul pada acara yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu memperingati Hari Ibu tahun 2022. Di mana momen ini Hari Ibu menjadi momen yang sangat spesial bagi kita semua, karena kita akan kembali diingatkan pada besarnya perjuangan jasa seorang ibu dalam keluarga. Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi dari LRT Jakarta dengan Dinas PPAPP untuk memberikan sosialisasi dan edukasi bagaimana mengoptimalisasikan peran ibu maupun anggota keluarga lain dalam mendukung peran ibu yang berdaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, yang antara lain melalui talk show parenting nanti. Ibu Berdaya, Keluarga Bahagia, itu adalah tema dari talk show kita pada sore hari ini yang akan kita ikuti sebentar lagi. Peringatan Hari Ibu bertujuan mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya ekstensi perempuan dalam berbagi pembangunan dan keluarga. Ibu memang memegang penting di dalam keluarga, terutama bagi ibu-ibu yang bekerja di luar rumah tangga dan banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Ternyata seorang ibu bukan hanya mampu bekerja di sektor domestik, tetapi juga di sektor publik. Untuk urusan domestik, tentunya ibu perlu berbagi tugas dan berbagi peran dengan ayah untuk mewujudkan keluarga yang berdaya. Seluruh perempuan dimanapun berada, mari kita tanamkan dalam diri kita dan pikiran bahwa kita adalah sosok yang kuat, tangguh, dan berdaya. Sosok yang berani bermimpi dan mampu mewujudkan. Sejarah telah membuktikan begitu banyaknya kiprah dan pembangunan yang telah dilakukan oleh perempuan di masa lalu dan di masa kini. Mari tunjukkan segala pemikiran, kreativitas, dan inovasi yang kita miliki sebagai kekuatan dalam menghadapi segala tantangan. Selamat melaksanakan dan mengikuti kegiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya saya juga mau menyapa teman-teman yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oh, ini kalau tadi banyak banget bapak-bapaknya, tapi ibu-ibunya sekarang mulai semakin banyak ya di depan ya. Selamat hari ibu buat para ibu yang hadir di sini semuanya, boleh tepuk tangan dong.
Hari Ibu ini saya syukuri banget gitu, karena kan sebenarnya peran ibu untuk keluarga gitu ya, untuk lingkungan itu kan luar biasa ya. Cuma kalau di breakdown sehari-hari, si ibu itu di rumah nyuci loh, biasa. Ibu manusia nyuci, masak loh dia, pokoknya biasa. Terus anak nyusuin loh, ya dia yang mesti nyusuin gitu ya. Tapi begitu hari ibu gitu ya, baru membuat banyak orang tersadar bahwa kegiatan-kegiatan itu termasuk ibu yang bekerja buat keluarganya. Itu ada kegiatan luar biasa yang support keluarga gitu ya. Makanya hari ini terjadi, terima kasih saya ucapkan kepada LRT Jakarta sudah memberikan ruang laktasi ya. Karena itu bukan support kecil buat kami, itu ibu-ibu menyusui itu sangat luar biasa berharga. Oke, Ibu Mora, boleh dong tepuk tangan? Wah, di awal saja sudah memberikan kalimat inspiratif ya. Aku izin memanggil Ibu Mona dengan Ibu, gak apa-apa. Siapa yang sudah menjadi seorang ibu, boleh angkat tangannya? Oke, boleh lebih tegas lagi angkat tangannya. Oke, luar biasa banyak ya. Ya, lumayan hampir setengah mungkin ya. Kalau yang masih lajang atau baru mau menikah mungkin ya, boleh angkat tangannya? Ayo, wah. Ini sih saya goal, buat aku gimana statusnya? Waduh, coba yang masih aja, yang belum menikah, mungkin baru merencanakan atau sedang mencari pasangan, boleh? Angkat tangannya lebih tinggi lagi, gak usah malu-malu sama saya juga. Oke. Nah sekarang kalau tadi kita udah nanya yang wanita ya, Bu Mona. Sekarang kita tanya yang pria, kakak ngaku nih, siapa yang sudah menikah? Ayo. Bapak, sudah menikah Bapak? Oke, luar biasa. Siapa yang belum menikah atau sedang merencanakan pernikahan? Oke, kalau pria kategori yang ketiga ya. Nah, kategori ketiga adalah siapa yang masih lajang, proses mencari. Oke. Wah, cukup beragam peserta kita pada hari ini, Ibu Mona. Dan walaupun ini pesertanya adalah mungkin pribadi yang belum menikah atau baru merencanakan, tapi cukup keren ya, patut kita apresiasi bahwa mau belajar tentang sosok Ibu Mona dan tepuk tangan tentang Ibu Sarawak di Jakarta. Nah, Ibu Mona tentu menjadi seorang ibu tidak mudah ya. Tentu perannya itu sangat-sangat penting dalam semua keluarga. Dan menurut saya pribadi, Ibu Mona, profesi ibu ini adalah profesi seumur hidup. Profesi yang nilainya tidak terhingga, tidak bisa dinilai bahkan ya, Ibu Mona ya. Dan ini menjadi peran penting untuk keluarga, dalam sebuah keluarga. Tapi ternyata anggota keluarga juga berdampak bagi berdayanya seorang ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai sosok ibu dan peran-peran dari tiap anggota keluarga. Ada ayah, ada anak, dan keluarga yang lain. Begitu ya, Ibu Mona. Nah, untuk kita masuk ke sesinya, kita tanya dulu nih, Ibu Mona saat ini memiliki anak berapa, Ibu Mona? Aduh. Ya, sebenarnya saya ada 4 anak. Ada 4 anak. Tapi ada 1 lagi ponakan, sebenarnya anaknya kakak. Oh, yang ibunya meninggal COVID waktu Delta kemarin. Jadi kita putuskan untuk kita asuh bersama karena saat itu tuh aku lagi menyusui anak yang terakhir. Jadi pikir-pikir, yaudah deh sekalian disusuin aja, karena kan mau donorasi juga waktu itu susah ya, karena kan lagi Delta nih. Oh, jadi riskan. Betul, riskan sekali gitu. Jadi akhirnya kita asuh bareng-bareng sampai bersama di rumah. Jadi nampaknya akan ada 5 anak nih. 5 anak di rumah ya. Aku sebutnya selalu 4+1. 4+1. Betul. Soalnya masih ada ayahnya kan. Jadi aku anak, nanti ayahnya protes. Jadi aku anak, nanti anaknya protes, kan bingung ya. Jadi 4+1 deh. Tepuk tangan dong untuk Ibu Mona. Ternyata ada 1 anak yang dikasihi ya oleh Ibu Mona. Ya, luar biasa. Ini baru permulaan loh Bapak Ibu, sudah menginspirasi. Tapi tanya dulu deh Bapak Ibu ya, Ibu Mona ingin mengasihi padahal bukan sang buah hati ya? Mungkin karena anak-anakku semuanya aku susuin ya. Jadi yang kepikiran waktu ibunya iparku meninggal ini, yang pertama kali terbersit adalah, terus dapat ASI enggak gitu. Terus jawabannya ya karena ini lagi Delta nih Bu, kayaknya agak riskan. Jadi kita putuskan untuk kasih susu formula aja ya Bu gitu. Sementara begitu dulu ya Bu gitu. Dari rumah sakitnya begitu kabarnya, benar juga ya. Cuma rasa-rasanya kok kayaknya pengen gitu loh, si kecil ini kan ibunya udah gak ada. Setidaknya dia
bisa mendapat kelengkapan gizi lah gitu ya dari ASI. Jadi aku coba ajukan ke ayahnya, boleh nggak? Tadinya awalnya boleh nggak? Seikhlasnya deh, mau sebulan juga boleh gitu kan, mau dalam minggu juga nggak apa-apa. Setidaknya dapat lah gitu ya, bukan cuma ASI-nya aja, tapi kan yang penting tuh banyak ya, ada stimulasinya, ada dekapannya, itu kan proses dari menyusui itu sendiri. Aku percaya banget proses ajaib ya yang melengkapi kehidupannya si anak ini kalah gitu. Jadi akhirnya untungnya dapat izin dari ayahnya, bahkan sampai sekarang masih sama-sama sama kita gitu. Bisa sekali Bapak Ibu merinding loh saya Bu Mona. Oke, Ibu Mona, ini kan tadi atas dasar naluri seorang ibu yang bekerja ya, dekapan itu penting sekali untuk buah hati ya. Dan ini masih erat dengan keluarga ya, ada hubungan keluarga. Untuk itu alasannya Bu Mona mau mengasihi wanita tersebut ya. Sekarang sudah usia berapa Bu Mona? Sekarang sudah 1,5 tahun. Sudah 1,5 tahun, berarti beda sedikit ya dengan ada 1 tahun. Oke, wah luar biasa. Berarti sekarang total 4+1. Oke, nah dengan total 4+1 di zaman sekarang Bapak Ibu, itu adalah hal yang tidak mudah. Nomor satu anak saja mungkin sudah bikin kelimpungan ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bu Mona 4+1, ini akan tanya bagaimana bisa begitu ya. Oke, dan bagaimana trik and tipsnya bisa menjadi seorang ibu mengurus rumah tangga, tetap berkarir menjadi working mom, tapi tetap bisa stabil dalam arti semuanya bisa tertangani gitu ya. Boleh diceritakan mungkin latar belakang Bu Mona terlebih dahulu. Sebenarnya sih kalau dibilang susah nggak sih punya anak 5, susah atau enggak tuh kan setiap situasi bisa jadi berbeda. Mungkin kalau situasi aku karena anaknya yang pertama tuh udah umur 19 tahun, yang kedua 13 tahun, yang ketiga udah umur 10 tahun sekarang. Terus ada yang umur 2,5, ada yang umur 1,5 gitu. Jadi ya kalau dibilang kalau sulit, tantangannya pastinya ada gitu ya. Tapi situasi ini tuh membuat jadi lebih mudah, karena walau bagaimanapun working mom atau tidak working mom, yang membuat mengurus anak mudah tuh terus terang adalah support sistemnya. Makanya aku senang banget nih para bapak-bapak, calon bapak semua bisa hadir di sini, karena salah satu support system terkuat adalah suami. Pasangan ya. Oke, okay. Itu salah satu support system paling kuat, apalagi dalam rangka memberikan ASI ya. Okay. Memberikan ASI tuh kayaknya mungkin kalau orang yang belum punya pengalamannya ya biasa aja gitu. Tapi kan begitu kita mulai punya pengalaman dalam memberikan ASI tuh tantangannya banyak banget gitu. Salah satu support system terkuat adalah pastinya suami gitu. Ya pastinya seneng banget kita seorang ibu kalau dibantuin ya. Tapi kalaupun hanya dapat apresiasi misalnya, itu aja udah seneng banget loh. Kekuatannya tuh kayaknya double gitu, jadi 2 kali lipat gitu ya. Atau enggak, kayak misalnya kayak pada saat aku pengen nyusuin ponakan gitu, pengen nyusuin Balin, waktu itu juga hal pertama yang dilakukan sebelum izin ke ayahnya si anak, aku izinnya ke suami gitu. Nah melihat suami juga sama semangatnya gitu, itu sih sebenarnya yang membuat aku lebih kuat dan yakin pasti bisa nih gitu ya. Kita sama-sama kok, aku gak sendiri kok, rasanya tuh begitu gitu. Apalagi anak-anakku yang udah besar-besar, udah bisa ikut bantuin, jagain adik-adiknya gitu, dan ikut sama nih semangatnya semuanya. Begitu punya adik, terus kemudian ada bayi baru lagi yang mau hadir, karena semua semangatnya sama, itu memberikan energi sih buat aku untuk bisa ngasuh anak-anak, terus bisa sambil tetap berkarya juga, tetap bekerja juga gitu ya. Itu sih sebenarnya support system sih, tips paling pertama, paling utama bagaimana seorang ibu bisa terus produktif gitu ya, walaupun udah jadi seorang ibu, udah punya anak-anak, itu adalah support system menurut aku. Oke, nah ini perlu di highlight ya Bu Mona, support system adalah bapak-bapak sekalian berarti ya, atau calon bapak tuh yang ada di belakang yang baru ingin merencanakan pernikahan, itu penting sekali untuk bisa menjaga stabilitas sebagai ibu ya, ibu yang utuh gitu ya. Dan tadi aku dengar juga menjaga energi, punya visi misi yang sama, satu keluarga itu juga penting ya. Betul, Bu Mona betul. Ya. Oke, nah tadi menarik nih Bu Mona, kalaupun misalkan hanya diapresiasi itu juga sudah sangat senang. Nah, bentuk nyata seperti apa? Mungkin cara membantu seperti apa sih di masa-masa krusial mengasihi? Dan bentuk apresiasi seperti apa yang dimaksud?
Iya, kadang-kadang tuh kalau kita udah jadi ibu ya, nih ibu-ibu di sini yang udah punya anak pasti ngalamin hal yang sama. Kalau kita udah jadi ibu, misalnya baru melahirkan, itu yang ditanya apa kabar tuh selalu anaknya. Gimana anaknya? Berat badannya berapa sekarang? Gitu kan? Makannya susah atau enggak? Gitu. Jarang banget ada yang menanyakan kabar ibunya. Padahal ibunya juga pastinya mengalami hal yang gak mudah, apalagi ibu baru ya, yang baru punya anak pertama gitu ya, pasti banyak kagetnya, ada capeknya juga gitu ya, banyak hal lah yang dirasakan. Kebanyakan orang sih kalau datang misalnya menjenguk gitu, yang ditanyakan tuh kabar anaknya gitu. Padahal seneng loh kita ibu-ibu kalau ditanyain kabarnya juga gitu. Makanya kalau punya suami yang setidaknya, sayang kamu udah makan belum gitu, gak sempet dari tadi nyusuin terus, mau diambilin makanan, aku suapin ya. Wah itu tuh udah kayaknya berbunga-bunga ya, tuh kan langsung manggu. Ya kan, wah berbunga-bunga banget deh hati. Padahal kan itu hal sederhana ya, tapi seneng banget kalau ditanya udah minum belum, mau minum apa gitu kan, mau dibikinin, mau diambilin, itu tuh udah happy banget. Itu belum sampai ke apresiasi ya, baru dibantuin hal-hal kecil aja udah seneng banget. Itu bukan cuma perutnya aja yang kenyang, tapi kayaknya jiwanya juga terisi gitu. Terus gimana kamu capek, kamu mau tidur nggak, tuh mumpung dedeknya tidur aku gendongin sebentar ya biar kamu bisa tidur, itu tuh udah happy banget. Makanya tapi kadang-kadang yang bikin sulit itu terjadi, kita nih ibu-ibu tuh pengennya tuh ya nggak usah diomongin, kali sadar sendiri gitu ya, inisiatif kali nggak usah diomongin, sadar sendiri gitu. Padahal suaminya bukan dukun ya, cuma makanya dari ngobrol-ngobrol kayak gini, apalagi banyak bapak-bapak yang hadir, mungkin agak terinspirasi ya Pak, kalau kadang-kadang kita menganggap bapak-bapak itu dukun, mohon maaf ya Pak. Maaf ya Pak, namanya juga ibu-ibu ya, kadang-kadang moodnya naik turun gitu. Cuma karena aku sekarang juga usia pernikahannya sudah 20 tahun, jadi udah mulai makin menyadari, oh iya sih, suami gue bukan dukun nih, kayaknya mesti dibilangin deh ya. Jadi udah mulai nih, komunikasinya udah mulai pelan-pelan diperbaikin gitu. Sayang, aku tuh capek, semalam aku tuh sebenernya begadang gitu, adiknya bangun terus, boleh gak aku titip sebentar, aku tidur setengah jam aja gitu. Itu udah mulai terbangun sih komunikasinya. Nah apalagi kalau udah mulai sampai diapresiasi, kamu hebat ya, walaupun semalam begadang tapi paginya masih nyusuin. Wah itu makin banyak kok energinya, semakin memuncak ya ibu-ibu ya. Kayak gitu-gitu tuh yang kadang-kadang mungkin dipikir hal kecil, tapi sebenarnya enggak. Buat seorang ibu kayak gitu, kita tuh itu hal besar yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya cita-cita kita, keinginan kita, para ibu bekerja yang pengen bantuin suami, tapi bukan cuma bantuin suami aja, tapi juga ingin berdaya, ingin berkarya, terus disupport sama suami dan juga keluarga, itu sih luar biasa banget. Makanya aku bilang bahwa suami itu support system utama nomor satu gitu ya buat seorang ibu gitu. Walaupun sebenarnya support system lainnya pasti membantu juga, kayak misalnya ibuku sekarang ada di rumah gitu, ikut jagain anak-anak, terus juga mungkin ada asisten rumah tangga atau mungkin ada sepupu yang ikutan tinggal di rumah, itu akan sangat membantu sih. Cuma walau bagaimanapun suami adalah support system paling utama buat kita. Oke, berarti bantuan atau apresiasi sekecil apapun tuh berharga ya. Small things matter ya, Bu. Benar ya. Karena kan ibu-ibu tuh saking banyaknya kerjaannya, energinya cepat habis ya. Nah, kalau dia apresiasi, dibantu itu benar-benar busuk banget lagi ya. Nah, ini perlu jadi perhatian nih, Bapak-bapak. Oke. Nah, ini tadi juga Ibu Mona sempat menyebutkan bahwa kita sebagai ibu wanita juga tetap mau diberdaya, berkarya gitu ya. Nah, pengalaman dari Bu Mona menjadi seorang ibu tapi juga tetap bisa memiliki karir ini seperti apa? Mungkin efeknya langsung bisa dibagikan Bu Mona. Iya, kebetulan karir yang aku bangun sekarang ini tuh kurang lebih karir yang memang sudah ada sebelum jadi ibu gitu. Jadi ini berlanjut lah ya sampai setelah jadi ibu. Dan kenapa bisa berlanjut? Yang paling pertama adalah atas izin suami pastinya ya. Karena suami memberikan dukungan, memberikan izin, maka akhirnya aku masih tetap bisa berkarya terus gitu. Bisa tetap bekerja terus gitu walaupun sudah memiliki anak gitu. Itu sih yang paling utama, pintu gerbangnya tuh udah berhasil dibuka gitu ya. Nah setelah itu baru deh kita mulai, pastinya gak mudah, apalagi awal-awal gitu ya, harus bisa memanage waktu, belum lagi galaunya ya Bu ya, kalau punya anak mesti ninggalin rumah buat bekerja tuh, wow, luar biasa galaunya, apalagi pake dikangisin ya Bu. Begitu keluar pintu rumah dikangisin, aduh galau banget, itu juga
juga perlu memanage emosi juga gitu kan ya, memanage diri. Soalnya kan aku pernah sih di satu titik di mana galau terus, mau di rumah terus nanti galau sama kerjaan, mau di tempat kerjaan galau mikirin anak-anak, akhirnya di tempat kerjaan gak maksimal gitu, gue juga gak maksimal gitu. Misalnya nih anak sakit, di rumah dulu deh izin sama kerjaan, hari ini gak kerja dulu, ntar mikirin kerjaan deh tuh di rumah sambil jagain anak sakit ya. Tapi begitu di kantor juga, udah enakan nih kayaknya dia badannya, besok aku kantor deh, di kantor mikirin anak gitu. Akhirnya pelan-pelan mulai menemukan solusinya, memang mesti bekerja dengan keyakinan. Bekerja aku mau di rumah gitu. Kalau mau di rumah yakin di rumah, menjadi ibu rumah tangga tidak ada penyesalan. Kalau memutuskan untuk bekerja yakin mau bekerja, tidak ada penyesalan dan tahu resiko-resikonya apa gitu. Itu sih yang sebenarnya lebih maksimal ya, kerja lebih maksimal. Begitu sampai di rumah sama anak-anak juga lebih maksimal, nggak galau terus. Itu juga perlu proses ya ibu-ibu ya untuk bisa sampai ke titik itu, karena ya itu salah satu tantangannya sih biar ibu bekerja. Tapi dalam perjalanannya pasti kita belajar. Belajar berprogres juga ya Bu ya. Nah berarti memang ini bentuk-bentuk kesehariannya sangat struggle ya sepertinya Bu Mona ya. Jadi berarti ini ibu-ibu dan calon ibu mungkin tadi dibilang Bu Mona adalah kalau misalnya mau jadi ibu di rumah yakin. Tapi kalau mau sambil bekerja juga harus yakin. Jadi gak ada yang setengah-setengah ya Bu Mona ya. Nah kalau tadi kita berbicara mengenai mungkin strateginya seperti apa, kita tanya lagi ke Bu Mona. Kejadian nyata atau pengalaman yang pernah dialami, mungkin pengalaman pahit dulu nih, baru pengalaman yang lebih happy. Pengalaman pahit selama Bu Mona menjalani peran sebagai seorang ibu di rumah dan peran sebagai wanita karir di pekerjaan ini, aku punya pengalaman pahit nggak Bu Mona? Pengalamannya apa ya? Mungkin lebih soal ditangisin anak itu ya. Lebih soal yang lo kadang-kadang mungkin ketika bekerja kita nggak selalu bisa hadir ya saat anak-anak butuh kita gitu. Itu sih sebenarnya yang paling aku ingat ya. Di momen-momen penting anak misalkan kan. Betul, momen penting anak atau mungkin dia pulang sekolah lagi sedih gitu kan, mungkin lagi berantem sama temennya, itu butuh curhat, kitanya gak ada di rumah. Tapi kan sebenarnya hal-hal seperti itu kan bisa diakalin lah ya gitu. Kita bisa tetap komunikasi, apalagi sekarang udah bisa video call ya kan. Udah lebih mudah tuh, udah bisa video call. Atau misalnya pas video call, oke nanti kita lanjut ya ceritanya, nanti bunda peluk ya kalau itu sudah sampai rumah, bunda peluk kamu ya, kita cerita-cerita lagi gitu. Nah itu tuh memang mesti disediakan waktunya sih. Makanya kadang-kadang kita kan juga butuh mitam ya ibu-ibu ya, di kantor mungkin capek, kadang-kadang di perjalanan aku pikirin tuh apa ya yang bikin aku happy nih sampai rumah masih punya energi lebih buat anak-anak, misalnya jajan nih di perjalanan, makan makanan kesukaan gitu ya, atau mungkin nonton drakor atau ngapain lah melakukan hal yang bikin seneng sampai di rumah punya energi lebih untuk sesama anak-anak. Biasanya kalau anaknya balita tuh tantangannya sampai rumah dia tuh butuh kelekatan sama kita kan. Rewel ya ibu-ibu ya, ketemu ibunya tuh rewel karena pengen nempel terus, pengen gendong terus, sementara kitanya juga capek. Itu sih yang perlu disiapin gitu, resiko-resiko yang dari awal memang butuh disadarin supaya kita bisa mengatur gimana caranya supaya bisa tetap memenuhi kebutuhan anak-anak, tapi gimana caranya supaya energi kita juga enggak masih tersisa lah ketika kita sampai di rumah. Berarti ini terbayang ya, sosok ibu tuh sehari-harinya chaos ya? Lumayan. Lumayan chaos ya, Bapak Ibu. Banyak yang dipikirin. Pikirin keluarga, kerjaan, me time. Supaya kita tetap mau ini ya, tetap bisa waras gitu ya. Betul, sudah waras ya. Nah, kalau tadi udah ada tantangan yang dihadapi sama Bu Mona, sekarang mungkin momen bahagia, momen happy-nya Bu Mona itu pada saat apa? Saat teringat satu hal, momen bahagia mungkin yang dilakukan oleh anaknya Bu Mona. Kalau tadi kan kalau dilakukan oleh suami sudah ya, kalau ini oleh anak ada nggak yang teringat? Banyak ya, bahagianya banyak. Salah satunya anak-anak tuh jauh lebih mandiri. Dia tahu bahwa setelah menikah, setelah jadi ibu, setelah jadi ayah, tidak menghentikan dia untuk memenuhi cita-citanya. Aku kan udah punya anak yang udah besar ya, udah umur 19 tahun, dia bisa lihat gitu, oh ternyata aku bisa berkarya juga ya kalau aku sudah menikah seperti bunda gitu. Terus mereka juga, anak-anak sekarang kan terbuka ya ngobrolnya, mereka mengapresiasi, terus terinspirasi juga. Aku kan punya buku parenting ya, terus anakku yang pertama tuh senang dengan konten mental health, sekarang udah mulai tuh senang nulis, senang bikin konten. Kenapa?
di masa yang begitu ya, soalnya aku suka lihat bunda kalau lagi seminar. Kadang-kadang aku dia punya role model gitu ya, bisa ada yang dilihat gitu bahwa ibunya juga selain juga ngurus rumah tangga di rumah, tapi tetap kalau punya passion, punya cita-cita, bisa kok sambil dijalanin juga. Itu sih yang bikin aku happy kalau berdiskusi sama mereka juga. Ternyata mereka jadi punya sosok inspiratif. Berarti ini sangat bisa terlihat hasilnya dari usaha yang sudah dilakukan ya Bu. Iya, kayak mentik gitu ya, buah-buah ya selama ini kan. Jadi udah dipupuk, betul disiramin gitu. Rasanya tuh bisa mentik buahnya tuh happy banget. Iya sekali, betul. Bapak Ibu, nah ini banyak banget tadi tips, strategi, momen-momen yang sudah disampaikan oleh Bu Mona. Nanti kita ada sesi diskusi, silakan loh Bapak Ibu, Mas dan Mbak kalau mau sharing atau mau tanya terkait lebih jauh lagi menjadi sosok ibu nih seperti apa sih, gimana sih, apa sih tantangannya, boleh nanti di sesi curhat saya juga boleh. Curhat boleh. Oke. Okay. Nah, Ibu Mona tadi sudah membahas mengenai tantangan atau momen happy sudah dari kita kulit dari keluarga, dari karir. Nah, sekarang karyanya nih, tadi sempat mention mengeluarkan buku Digital Parenting. Nah, ini bukunya nih terinspirasi dari mana atau sebenarnya pengen ada pesan yang disampaikan ke masyarakat? Ceritanya seru banget. Oke. Okay. Apa nikahnya umur 20 waktu itu? Jadi umur 21 udah punya anak. Terus ngerasa kesulitan banget karena saat itu tuh belum zamannya sosial media, dunia digital gitu. Jadi merasa akunya merasa sendirian karena teman-teman masih kuliah gitu ya. Terus nggak ada teman sesama ibu gitu. Kalau lagi bingung ya bingung sendiri gitu. Makanya aku ngerasa oh jadi support system ibu tuh penting banget. Makanya aku suka sharing gitu. Karena aku tahu banget kalau ibu tuh butuh teman loh, teman sesama ibu untuk bisa saling menyemangati gitu. Nah tapi waktu itu kan aku nggak punya nih gitu. Terus nggak tahu, nggak ada pengetahuan juga untuk jadi seorang ibu. Sampai satu hari anakku waktu itu umur 6 tahun, anakku yang pertama bilang, aku nggak suka punya ibu kayak bunda. Aku nggak suka tinggal di rumah ini, dia bilang gitu. Aku mau, dia mau pergi aja katanya dari rumah ini, dia packing tuh ya, ada baju tidur gitu, ada uang 2.000 gitu. Katanya mau pergi aja dari rumah ini, aku nggak suka tinggal di rumah ini katanya gitu. Cuma itu kalau sekarang mungkin kalau diingat lucu, tapi waktu itu tuh aku sedih banget. Itu tuh jadi momen terendah aku deh kayaknya sebagai ibu gitu ya. Aku udah berusaha yang terbaik gitu kan, memberikan semuanya yang terbaik deh buat anak. Tapi ternyata testimoninya si anak tuh, oh dia gak suka ya? Gak suka dugaan, dia gak dugaan gitu. Itu sih yang bikin aku jadi mulai berusaha cari informasi nih sebenarnya. Ada caranya gak sih gitu ya, jadi orang tua kan gak ada sekolahnya. Ada gak sih tips-tipsnya aku sih cari di mana gitu. Makin sampai akhirnya aku menemukan ada seminar parenting. Terus aku jadi rajin ke cemerlang, oh ada ya ternyata seminar-seminar kayak gitu. Terus ada kelas-kelas orang tua gitu. Nah dari situ aku mulai sharing sih begitu dari sosial media. Kalau ada seminar aku dulu live tweet. Tapi kan kalau live tweet habis itu hilang ya. Maksudnya ketumpuk-tumpuk sama tweet yang lain. Akhirnya aku pikir gimana ya caranya supaya bisa nulis juga dan dibaca sama banyak orang. Ingin support aja sesama ibu gitu. Akhirnya mulai aku tulis website www.parenting.id. Sampai sekarang website-nya masih ada tuh. Nah di situ ada banyak artikel. Jadi kalau misalnya ada yang bah saya ketinggalan nih seminarnya kemarin, aku bisa kasih link gitu. Jadi lebih mudah gitu kan ya untuk berbagi tips. Soalnya ada yang bilang, mbak bikin seminar di Jakarta mulu, kita di Kalimantan nggak ada nih mbak. Waduh, bagaimana cara membelah diri ya minum. Akhirnya bikinlah website. Nah, karena artikel dirinya akhirnya dilirik sama penerbit, mbak dilirikin aja gitu. Nah dari situ mulai terinspirasi untuk nulis, terinspirasi untuk berbagi, bikin. Waktu itu aku sering banget bikin seminar parenting sekitar tahun 2013 kalau nggak salah ya. Sering banget bikin seminar parenting gitu. Yang tadi nggak punya ya keinginan begitu, nggak punya. Justru yang tadinya mungkin cita-citanya cuma A, begitu jadi ibu jadi A, B, C, D, E, F, G gitu yang dilakuin gitu. Jadi menurut aku kalau katanya jadi ibu ribet gitu ya, punya anak banyak tuh menghabiskan energi, kok aku merasa jadinya energiku malah jadinya semakin banyak ya, makin double-double gitu ya. Karena ya itu banyak terinspirasi dan akhirnya jadi bisa memaksimalkan diri sih ya. Aku pikir aku gak bisa tulis kayaknya, tapi ternyata bisa gitu. Aku pikir gak mungkin kayaknya aku berbagi kayak gini sama ibu-ibu, sok-sok memberi inspirasi gitu kan ya. Tapi ternyata bisa gitu dari kisah-kisah yang kita lakukan sehari-hari.
ya kisah kecil aja ya, kayak cerita-cerita yang gak usah diceritain juga gak apa-apa. Ternyata begitu kita ceritakan menginspirasi orang lain gitu. Jadi ya menurut aku ya itu dia luar biasanya jadi seorang ibu ya. Jadi banyak hal justru yang bisa dilakukan. Berarti bukan berarti kita jadi full mother, full mom atau working mom itu bukan berarti kita gak bisa berkarya ya, Bu Bona ya? Iya, kalau menurut aku memang tergantung mindsetnya ya, yeah. Kalau misalnya kita punya mindset, ah jadi ibu capek, udah deh. Udah capek banget, capek fisik, tenaga, energi. Iya, ya. Udah energi udah habis jadi ibu aja. Tapi justru kalau yang aku rasain kebalikannya, justru banyak hal yang pengen dilakuin ketika ini soalnya. Oke, karena boosternya itu dapat dari support system. Betul, ya, dari lingkungan, ya. Dari orang yang kita temui, dari cerita-cerita yang kita dengar, itu bisa jadi inspirasi kita sih untuk ngelakuin banyak hal. Gak pernah terbayang bisa nulis buku, apalagi munculin buku, ternyata jadi seorang penulis. Gak kebayang bisa ngomong di berbagai macam seminar, ternyata sekarang jadi sosok ibu hebat Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Ibu Mona yang luar biasa, sangat inspiratif tentunya. Nah Ibu Mona, kita sejenak kita akan lempar dulu ke peserta yang ada di sini. Barangkali punya keluh kesah atau punya gundah gulana yang ingin disampaikan, mumpung ada ekspertis kita hari ini. Monggo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Dewi Mbak. Kebetulan juga sebagai working mom, ibu dari dua anak. Sebenarnya sih kurang lebih sama. Kalau tadi Bapak bilang support system itu penting, khususnya dari sisi suami. Tapi kan itu mungkin kalau kita bilang kan sisi atasnya. Nah kalau day to day-nya itu nih yang mungkin aku penasaran gitu kan dengan 4+1 anak itu dan activity bangunan yang banyak. Selain suami, support system di rumah tuh ada siapa aja gitu. Terus karena saya juga sehari-hari bekerja gitu kan, pengen memastikan bahwa saya bisa fokus di kantor gitu kan. Kira-kira ada tips nggak dalam untuk support system yang baik itu seperti apa? Terima kasih, tepuk tangan dong Mbak Yuli. Pertanyaannya ada dua ya Mbak, siapa aja support systemnya dan cara membentuk support system itu seperti apa? Ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya Mbak Dewi. Waktu punya anak tiga belum ada bayi-bayi sih ada asisten rumah tangga. Cukup lah ya, dan CCTV di rumah. Jadi bisa memantau anak-anak gitu setiap hari. Udah pulang sekolah nih gitu ya, belum pulang nih. Salah satu support system lagi pastinya telepon ya, handphone ya. Jadi bisa ngecek Mas udah di mana gitu kan? Itu adanya udah nungguin di mobil gitu kan ya. Supir di support system. Tapi begitu punya baby dua, tapi tetap harus bekerja, itu memang tantangan luar biasa sih ya. Itu agak juggling juga lumayan gitu. Terus kebetulan ibuku akhirnya mau tinggal di rumah karena kayaknya ngasuh ponakanku juga gitu ya. Karena ada ibunya nih, udah deh mungkin tinggal di situ deh gitu, bantuin. Itu juga support system luar biasa gitu ya. Jadi CCTV hidupku gitu di rumah gitu. Jadi bisa ngecekin via mami juga anak-anak udah gimana gitu. Nah sisanya sih biasanya bergantian. Kayak hari ini asisten rumah tangga aku kebetulan pulang. Jadi aku memohon kepada suami, ya boleh nggak meetingnya online aja di rumah. Tolong dong ikut jagain anak-anak gitu ya. Kalau nggak kok berantakan banget tuh di rumah ya. Jadi ya gitu. Hari ini kebetulan suami bisa. Terus anak-anak juga lagi libur gitu. Kayak kemarin syuting suamiku syuting di luar kota, mbakku pulang, sementara aku harus syuting nih gitu. Jadi aku ajak anakku yang umur 13 tahun tuh, Raka yang cowok, sama anakku yang umur 10 tahun. Nanti kalau bunda pas lagi syuting, mas yang pegang tali bisa. Oke, yuk kita jalan gitu. Jadi ya tergantung situasinya tuh. Kadang situasi aman, kadang situasi chaos gitu. Namanya juga ibu-ibu ya. Nggak setiap hari stabil, tapi bisa diusahakan lah gitu, bisa diberdayakan. Nah itu balik lagi, makanya aku bilang support system tuh penting banget gitu. Kalau dibilang susah atau enggak, mungkin tergantung situasinya. Ada yang punya anak dua kecil-kecil, itu mungkin lebih susah gitu ya. Kalau aku kan lima, tapi yang tiga nih udah bisa dimintain bantuan gitu untuk jagain adik-adiknya. Lumayan memudahkan gitu. Kalau aku hari-hari di rumah kayak gitu tuh. Jadi kalau lagi ada mbaknya, aman. Kadang-kadang aku kemarin dapat series ya, semacam sinetron gitu ya, berdua sama suamiku. Nah itu menantang juga, ibunya gak ada, bapaknya gak ada juga. Biasanya minta tolong sama suami kalau aku kerja gitu. Itu lumayan menantang juga. Jadi tergantung situasinya, apalagi pekerjaan pun bukan yang setiap hari 9 to 5 ya. Jadi kadang lagi gak ada, kadang dari pagi ke pagi gitu kan, kadang di luar kota, gak pulang berapa hari. Jadi ya paling tipsnya adalah bikin plan yang matang gitu.
gitu ya. Oke, syuting hari apa aja nih gitu. Kondisinya gimana nih, lagi ada mbak atau mbak lagi pulang, atau kadang-kadang ada mbak tapi dua-duanya sakit, itu kan juga luar biasa ya. Berarti mesti digendong dua-duanya. Kalau dua-duanya lagi sehat, mereka main aja, paling cuma diliatin sama ibuku ya dari ruang tamu. Ibuku cuma duduk-duduk manis sambil ngemil juga aman, karena mereka biasanya main bareng gitu. Jadi ya tergantung situasinya, tergantung kondisinya, yang menguatkan adalah plannya gitu. Oke, hari Senin mau syuting di mana, plannya seperti apa? Hari Selasa plannya gimana gitu? Mesti bikin plan. Berarti ini tips and tricknya adalah membuat plan yang matang, kenal dengan support systemnya, bagaimana bentuk bantuan yang dibutuhkan gitu ya. Iya. Dan komunikasi ya, itu kunci. Nah, iya sih. Begitu Mbak Dewi, kira-kira jawabannya cukup. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Mona. Kebetulan saya dulu selalu ngikutin serial Lupusnya Mbak Mona. Wih, mantap. Jadi ketahuan ya umur saya berapa. Gitu. Ya, kebetulan saya single mother. Suami saya sudah berpulang, jadi ketika itu anak saya yang satu masih 2 tahun, yang pertama, kemudian yang kedua usia 6 bulan. Mungkin saya tertarik dengan yang terkait mental health ya. Saya yang pertama, saat ini sudah usia 8 tahun. Nah, kalau pulang sekolah, biasanya suka cerita, kalau zaman sekarang kan mungkin di sekolah banyak bullying gitu ya. Nah, beberapa kali dia bercerita bahwa temennya ada yang tidak sesuai dengan hatinya dia gitu, dengan maksudnya sikap temennya kok seperti itu gitu, nggak sesuai dengan yang misalkan di rumah diajarkan gitu. Nah itu ada terkadang dia merasa hatinya dilukai oleh kata-kata temannya gitu. Nah menurut Mbak Mona, itu seharusnya kita sebagai ibu itu seperti, kalau selama ini kan saya selalu mengajarkannya ya udah nggak usah diambil hati gitu, terus nggak usah marah gitu, tetap baik aja sama dia gitu. Tapi kebetulan 3 hari yang lalu kok dia merasa sepertinya temannya sudah keterlaluan gitu. Saya kakak udah maafin bun, tapi selalu seperti itu gitu. Nah dia tuh sampai nangis cerita di rumah, tapi dia tidak berani melawan gitu, karena yang selalu dia ingat bahwa bundanya selalu bilang maafin, maafin gitu. Jadi kalau ada orang seperti itu, kita maafin aja. Tapi itu mungkin dianggap, diamnya dia itu mungkin dianggap lemah gitu sama temennya gitu. Jadi sebaiknya seperti apa sih gitu, maksudnya yang tidak membuat anak itu lemah, tapi dia juga harus menahan emosinya gitu. Mungkin Mbak Mona ada tipsnya gitu. Terima kasih. Mbak siapa dulu dong? Dengan Kiki. Mbak Indi. Ibu-ibu. Indi. Siap Ibu Indi, sosok ibu hebat kita. Single fighter mother ya. Luar biasa Ibu, terima kasih untuk ceritanya. Dan coba kita tanya solusi dari Ibu Mona. Silakan. Terima kasih Mbak Kiki sudah bercerita. Itu juga sih sebenarnya yang sehari-hari saya hadapin ya. Cuma saya selalu yakin ya, apapun situasinya tuh enggak pernah 100% buruk buat anak-anak. Pasti banyak sekali kebaikannya gitu ya. Salah satunya ya anak-anak juga jadi bisa belajar tangguh ya lewat kehidupan yang dijalani gitu ya. Lewat banyak cerita dari kehidupannya, termasuk bagaimana dia melihat sosok ibunya nih yang single mom, yang tetap fight buat dia gitu. Terus bagaimana dia menghadapi hari-harinya di sekolah gitu. Tapi yang saya lakukan sih biasanya kalau anak saya cerita, Saya akan tanyain yang penting bagaimana perasaannya dulu kan ya. Karena saya pernah juga tuh ngobrolin tentang mental health tuh acara seperti ini. Itu sebenarnya persentasenya besar, saya lupa persentasenya berapa, yang jelas lebih dari 50% gitu ya. Katanya sekian persen gitu ya, orang tidak perlu konsultasi ke pakar, cukup bercerita saja sudah menyembuhkan hatinya, katanya gitu. Jadi dengan dia bisa bercerita kepada ibunya aja udah luar biasa hebat banget. Berarti ibunya berhasil memberikan kenyamanan gitu sama anaknya untuk bercerita. Banyak juga loh anak-anak yang akhirnya, ah kalau cerita mama ntar dimarahin, mendingan besok gak cerita lagi deh, pendem-pendem sendiri gitu ya. Itu tuh kayaknya yang bisa jadi masalah. Tapi selama dia masih bisa bercerita, itu baik banget sih buat si anak.
Cuma kadang-kadang anak-anak cuma butuh cerita aja. Jadi aku biasanya tanya balik sih. Misalnya kakak pengen bunda gimana? Pengen bunda dengerin aja? Atau pengen bunda kasih masukan? Atau pengen bunda bantuin gitu? Kadang-kadang dia gak butuh bantuin. Jangan-jangan bunda jangan ke sekolah. Aku bisa kok handle sendiri. Aku udah bilang bu guru tadi temanku begitu gitu. Kadang-kadang bunda, aku sebenarnya pengen minta tolong, bunda ke sekolah ini kan tergantung ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu jauh juga misalnya, terus jadi ke sekolah lapor ke gurunya, anaknya jadi malu, ya kan? Kondisinya bagaimana baiknya itu kan yang tahu sebenarnya anaknya sendiri gitu. Biasa aku encourage sih. Jadi gimana kakak maunya gimana kalau udah situasinya kayak gini gitu? Biasanya aku kasih beberapa alternatif, misalnya. Apa mau lapor bu guru, kakak ceritain aja, minta tolong cari solusi, karena kan situasi bukan di rumah ya, di sekolah ya. Kalau di sekolah kan kita yang berkuasa untuk bisa melihat situasi itu secara langsung gurunya. Biasa aku encourage untuk coba deh lapor ke guru, kakak mau lapor sendiri atau ibu atau bunda yang bilang dulu awalnya bu, misalnya besok Nala mau cerita sesuatu boleh ya, misalnya gitu. Bantuan-bantuan kecil seperti itu akan sangat berharga sih ke si anaknya gitu. Karena kadang-kadang kalau memang merasa udah berat, cuma kalau misalnya dia belum mau dibantuin, berarti dia masih punya keinginan untuk hadapi itu sendiri gitu kan ya. Aku sih biasanya begitu ya. Kalau berkonflik sama teman, ya memang anak-anak tuh pastinya lagi sering menghadapi konflik-konflik seperti itu. Yang paling penting aku lakukan, satu aku urus dulu perasaannya. Kakak sedih, mau nangis, mau bunda peluk. Kakak mau marah dengan cara apa? Yuk bunda temenin yuk gitu. Kakak bisa gambar-gambar sampai marahnya selesai, bisa nyanyi-nyanyi gitu ya, karaoke sama bunda mau sampai marahnya selesai gitu. Atau kakak mau melakukan apa gitu supaya marahnya cepat selesai, supaya sedihnya cepat selesai, yuk bunda temenin gitu. Perasaannya selesai, abis itu kita tawarkan solusi, kakak mau menyelesaikan dengan cara seperti apa. Mau tegur langsung dulu temennya, selesaikan sendiri, mau bilang ke guru, atau mau bunda bantu nih untuk ngomong ke gurunya. Gitu sih biasanya yang aku lakukan gitu. Karena memang kalau aku tuh selalu kasih arahan sih untuk melibatkan guru di sekolah ya, supaya selesai nih masalahnya. Kadang-kadang kalau anak sama anak panjang nih jadinya urusannya gitu ya, nggak selesai-selesai. Jadi aku suka kasih arahan untuk coba kontak ke gurunya untuk membantu menyelesaikan masalahnya gitu sih biasanya. Oke, berarti ini memang fase yang wajar atau lumrah dialami oleh seorang anak ya? Iya, semua anak melalui sih sebenarnya. Akan melalui ya. Sebenarnya karakter yang berbeda ketemu aja kan dalam satu waktu gitu. Kadang-kadang menimbulkan konflik-konflik gitu. Cuma bagaimana dia bisa menghadapi konflik itu dengan solusi, itu sih sebenarnya yang penting yang untuk penting. Didampingin ya. Nah, dan kita sebagai sosok orang tua mendampingi untuk dia bisa meluapkan emosi, tentu dengan cara kita arahkan yang positif. Benar. Gitu ya. Dengan konflik-konflik itu sebenarnya dia juga bisa belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yaitu kayaknya skill yang penting banget juga buat dipelajari. Dan konflik ini juga bisa membantu menemukan karakter seorang anak ya, Bu Mona ya. Setuju banget. Terima kasih Bu Mona jawabannya, Mbak. Terima kasih sudah bertanya, semoga membantu. Terima kasih ceritanya. Kita tepuk tangan dong untuk Ibu Mona dan dua penanya kita. Keren sekali ini. Ternyata banyak bunda gulana loh Bu Mona ya. Oke, dan sekarang kita membuka kesempatan satu untuk teman-teman rekan-rekan insan LRT Jakarta untuk sharing. Nah, siapa nih kira-kira yang mau sharing kesempatan spesial ini di dalam rangka memperingati Hari Ibu untuk sharing bersama kita. Mungkin tadi kita arahkan nih yang sudah mempunyai anak dan juga sebagai working mom. Nah, siapa nih kira-kira? Oke, ada Mas Dira yang di belakang, luar biasa. Boleh diberikan mic-nya, Mas? Silakan Ibu, boleh sebutkan namanya. Dan apa nih kira-kira yang mau di-sharing? Mari kita dengarkan bersama. Sore, Bu Mona. Kalau tadi kan cerita tentang anak yang mau cerita sama orang tuanya. Minta tipsnya untuk anak yang sudah ABG, usia 16 tahun, kadang kita sebagai orang tua pengen tahu ceritanya dia, pengen tahu kegelisahan dia, kadang nggak mau cerita, bahkan nggak mau ketemu sama kita, tutup kamar. Bagaimana tipsnya supaya anak usia SMA, biasanya itu bisa terbuka sama orang. Jadi kita tahu kegelisahan dia, masalah dia di sekolah apa, ada sama teman-temannya apa. Itu aja, terima kasih. Terima kasih dengan Ibu siapa, Mbak Bu? Dengan Ibu Ari.
Ibu Ari. Iya. Ibu Ari. Ari. Makasih Bu ya. Ari. Monggo Ibu Mona langsung dijawab. Ya, nah ini tantangan nih punya anak ABG ya. Cuma memang saya sih memaklumi ya kalau si anak ABG ini mungkin nggak cerita semuanya ke kita. Namanya anak ABG kan ada fase mungkin prosesnya dia menuju kemandirian, dia berusaha memisahkan diri dari kita gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan mempunyai banyak banget rahasia-rahasia yang nggak diceritain ke kita ya Bu ya. Jadi itu penting juga sih buat dia, nggak masalah. Cuma bagaimana kita membina hubungan kita sama si anak ini supaya tetap enak, supaya dia nyaman, itu penting banget. Minimal ketika dia butuh bercerita, dia tahu kita nih mau loh, bersedia loh jadi tempat untuk diceritain. Jadi saya selalu, jadi tantangan itu banyak. Kayak misalnya anak saya yang pertama tuh lumayan tertutup. Dia selalu berusaha tampak bahagia supaya gak ketahuan kalau punya masalah. Itu lebih susah lagi tuh. Jadi bukan cuma gak cerita, tapi dia menampakkan kebahagiaannya supaya orang-orang taunya dia happy. Padahal dia banyak masalah, ada yang kayak gitu. Anak yang kedua itu dia emang pendek aja gitu kalau ditanya, Mas gimana tadi di sekolah? Ya gitu. Ya gitu aja gitu. Nah kadang-kadang hari ini masalahnya dia baru cerita seminggu kemudian. Ada yang kayak gitu, jadi sabar-sabar aja deh ya. Anak yang ketiga cerita, ditanya A, diceritain sampai Z gitu ya. Jadi emang tipenya beda-beda aja sih ya. Cuma saya selalu bilang sih sama ketiganya bahwa kalau kalian punya masalah, Bunda bersedia loh untuk mendengarkan gitu cerita kalian, sama bersedia juga kalau kalian minta bantuan. Selalu aku ingetin sih, kalau kapan-kapan kalau mau cerita bilang aja ya sama Bunda ya, kalau mau minta bantuan juga Bunda selalu bersedia kok untuk membantu. Jadi ketika dia udah ngerasa berat banget bebannya, di saat dia butuh bantuan, dia akan tetap akan cerita sih ke kita, walaupun mungkin gak setiap hari ya. Tiba-tiba anak beda-beda ya, kadang-kadang ada juga yang butuh ditanya, kenapa sih kemarin gak cerita, soalnya Bunda gak tanya gitu. Waduh nih gimana ya. Oke deh, berarti saya putuskan untuk saya punya beberapa hari sekali gitu untuk bertanya, apa gimana kamu, ada yang mau diceritain gak ke Bunda gitu, mumpung Bunda lagi nganggur nih gak ngapa-ngapain gitu. Biasanya tanyain tuh satu-satu gitu, enggak Bun, oke beres. Nah biasanya ada kalau yang susah cerita tuh kadang-kadang kepancing dengan cara itu, atau kadang-kadang saya duluan yang cerita, Bu, ih Bunda pusing banget deh, tadi kerjaan begini begitu, padahal Bunda lagi repot apa segala macam, teman-teman bukannya bantuin lagi gitu kan ya misalnya. Nah itu biasanya dia kepancing untuk bercerita, iya Bun, tadi aku juga di sekolah gitu, tugasku numpuk lagi, udah tugas numpuk dikasih tugas baru gitu ya. Nah itu biasanya dia kepancing untuk bercerita. Cerita yang tadi yang mau diceritain minggu lalu gak jadi diceritain hari itu karena Bundanya curhat duluan. Itu jadi salah satu trik juga. Tapi memang mesti kreatif sih ya Bu ya, bagaimana nih caranya. Tiap anak kadang-kadang beda situasinya gitu. Kadang-kadang ada juga yang mau cerita kalau sebelum tidur kita temenin tidurnya bentar gitu ya, walaupun gak sampai tidur, jadi pillow talk. Ada juga tuh yang baru mau cerita di saat-saat seperti itu gitu. Jadi ya memang tiap anak beda-beda. Tipsnya paling berusaha kenalan terus sama anak kita, supaya kita bisa mencintai mereka dengan lebih baik. Karena kadang-kadang kalau kita ngerasa udah kenal sama anak kita waktu balita, mereka jadi orang yang berbeda lagi ketika mereka usia sekolah. Nanti mereka jadi orang yang berbeda lagi ketika dia udah remaja gitu. Jadi ya memang sebagai orang tua mesti berusaha kenalan terus menerus ya sama anak-anak. Berarti ini mengusahakan supaya diri kita bisa menjadi teman ya, iya, untuk iya. Anak kita mau di fase apapun ya, fase balita, anak-anak hingga remaja ya, mungkin bahkan hingga dewasa ya Bu Mona ya. Iya dewasa. Oke, berarti iya. Sosok ibu sebagai teman tuh sangat penting ya, dan bapak juga pastinya ya. Oke, berarti ini komponen-komponen untuk menjadi ibu berdaya keluarga bahagia ini sangat penting ternyata, support system ya Bu Mona ya. Kita terima kasih dulu untuk ibu yang sudah sharing, terima kasih ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Mona. Luar biasa ini strategi mahal yang dibagikan hari ini secara komprehensif ya oleh Ibu Mona. Luar biasa sekali Ibu Mona, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banget udah berbagi cerita. Aku jadi apa ya, ngerasa punya semangat, punya teman sebagai ibu, udah dirayakan seperti ini gitu ya. Sebagai ibu yang hebat dan luar biasa, buat teman-teman para working mom, semangat terus. Kita gak sendirian. Terima kasih banyak Ibu Mona. Mungkin terakhir Bu, kalau tadi udah dikasihkan semangat
motivasi lagi dong Bu Mona, terakhir nih perjumpaan Ibu Mona dengan rekan-rekan insan LRT Jakarta, silakan. Ya, buat teman-teman semuanya sebagai working mom, kita pasti butuh energi lebih. Yuk kita support sesama ibu gitu ya. Karena dengan itu juga kita memberikan support system juga ya buat sesama ibu ya, supaya hari-harinya jadi lebih baik, kemudian jadi lebih semangat juga, jadi punya energi untuk pulang ke rumah supaya bisa jadi ibu lebih baik juga di rumah gitu. Kita pasti bisa. Anda luar biasa, sudah melakukan hal banyak, hal yang luar biasa, walaupun kayaknya kalau dilihat hal kecil-kecil, enggak kok, itu bukan hal kecil, itu adalah hal luar biasa yang kita lakukan untuk keluarga dan juga lingkungan kita. Boleh tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang hadir di sini. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Tepuk tangan juga di mana untuk bapak-bapaknya. Karena support system yang penting dari Ibu Mona ya. Support system utama. Support system utama. Dan tepuk tangan untuk narasumber hebat kita. Terima kasih. Mona Ratuliu, sosok ibu hebat di Indonesia. Ibu Mona, terima kasih banyak. Sehat-sehat juga. Semoga terus dapat menginspirasi ke lebih banyak ibu lagi. Terima kasih Ibu Mona. Thank you. Terima kasih. Izin saya tutup talkshow kita pada kesempatan ini. Terima kasih Ibu Mona. Kami persilakan dapat duduk kembali di kursi di samping Ibu Tuti. Halo Ibu Tuti. Ibu Tuti. Kita juga mengucapkan selamat hari ibu untuk Ibu Tuti. Selamat hari ibu, Ibu Tuti. Ibu Tuti. Sekarang sedang bersama dengan Bapak di Dirut LRT Jakarta. Kereta ya, kereta yang ada dari Pegangsaan ke Velodrome kan, bolak-balik sahabat Jakarta juga sudah pada tahu. Ini Bapak Henry, Pak Dirut. Assalamualaikum ya, Pak. Dan juga bersama jajarannya nanti bisa memperkenalkan diri, juga ada Ibu Sela. Nah, saat ini kita sedang ada peresmian nih, LRT keren banget.
saat ini peresmian nursery room, ruang laktasi. Ruang laktasinya biasanya kan adanya di stasiun-stasiun, tapi sekarang nih tidak terbatas di stasiun aja nih Pak Dirut dan jajaran, keren banget. Sekarang nih di kantor ya Pak ya? Iya, di kantor. Di kantornya ada di mana nih Pak? Bisa diceritakan sedikit Pak, ini lokasinya di mana? Terus apa landasannya, kenapa kok Bapak kepikiran nih bikin ruang laktasi di sini Pak? Kami dari LRT Jakarta pada kesempatan ini meresmikan ruangan nursery room, itu ruangan laktasi, di mana ini diperuntukkan bagi karyawan LRT Jakarta atau ibu-ibu yang menyusui di LRT Jakarta yang selama ini mungkin belum ada ruangan khusus Bu. Kali ini kita membuat suatu ruangan khusus dan lokasinya ada di lantai ini 6 di kantor MCC, kantor pusat LRT Jakarta di Pegangsaan 2. Pegangsaan 2. Semoga ibu-ibu di LRT Jakarta yang menyusui dapat menggunakan ruangan ini dengan nyaman. Tentunya kita tersedia semua fasilitas yang dibutuhkan, ada kulkas nanti untuk menyimpan ASI-nya, dan ini memberikan apa namanya kenyamanan lah buat semua karyawan di LRT Jakarta, disupport oleh semua tim dari BOD dan juga dari SDM, dari Korsek Bu. Ini semua kami membuat kenyamanan buat anggota seluruh insan LRT Jakarta. Terima kasih nih Pak Dirut, ini persembahan yang sangat mulia dan juga indah untuk para ibu bertepatan dengan peringatan Hari Ibu yang ke-94. Saya sendiri tadi Pak jujur ya merinding gitu, merinding, terharu dan juga bercampur dengan rasa syukur yang amat sangat bahwa kepedulian semua pihak termasuk LRT ini terhadap kesejahteraan, kebahagiaan para ibu, para perempuan ini sekarang ini lebih terus untuk dikedepankan. Nah ini kita artinya kesetaraan itu tidak saja diperjuangkan oleh perempuan itu sendiri, tapi juga BOD di sini dan korseknya aja perempuan, tapi BOD di sini laki-laki semua, namun sangat peduli juga dengan kehadiran untuk fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam rangka laktasi ini, khususnya yang nanti kan merembet juga ya Pak ya, kalau laktasinya baik, kemudian anak-anak yang sedang diberi laktasi itu bertumbuh dan berkembang dengan baik, tentu generasi berikutnya juga akan menjadi lebih baik. Hai sahabat ya, keluarga, sedang mendengarkan kita, ada titip pesan untuk yang tadi mungkin di wrap up dari apa tadi tanya jawab kaum ibu tadi yang luar biasa ya, ini dengan bahasa Mbak Mona yang mudah untuk dipahami, silahkan di wrap up pesan-pesannya. Iya. Apa ya, sebenarnya lebih ke jadi ibu tuh butuh banyak support system ya, selain keluarga sama suami, support system saya sih sesama ibu ya Bu ya, saling menguatkan. Kadang-kadang cerita dari sesama ibu tuh jadi referensi juga nih buat kita. Untuk kehidupan sehari-hari gitu. Karena kan jadi ibu gak ada sekolahnya ya Bu ya, kita bener butuh banyak banget pengetahuan, pengalaman. Bener, selain dari pakar, tapi implementasinya gimana nih, itu biasanya dari cerita juga sesama ibu gitu. Jadi ya dari situ karena saya ngerasain punya support system tuh memudahkan, akhirnya saya juga banyak berbagi gitu ya, mudah-mudahan bisa jadi salah satu support system dari sebagian ibu, apalagi sekarang zamannya sosial media gitu, follower saya juga banyak, jadi ya dengan saya juga baru tahu kalau ternyata dengan berbagi kisah sehari-hari itu bisa saling menguatkan gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita semua kuat sebagai ibu, karena kita duluan yang mesti bahagia nih, baru keluarga bisa bahagia ya Bu ya. Masya Allah, jadi tadi ada beberapa poin itu. Satu, support system ya. Tidak hanya yang ada terbatas di rumah saja, suami dan siapapun keluarga inti, namun sesama ibu saling bercerita. Kalau support system ini sesama ibu ya, itu yang paling esensial itu tentang seperti apanya ya, yang kita punya support system nih sesama ibu berbagi cerita. Nah mungkin ada satu dua hal yang esensial yang tips ya untuk kaum ibu ataupun sahabat keluarga di sana yang bisa ambil nih Mbak Mona, yang agar efektif sharingnya. Sebenarnya gitu, banyak hal ya, saling menguatkan ketika punya anak pertama tuh Bu, biasanya gitu ya, yang menantang punya anak pertama. Menyusui juga salah satu yang gak kalah menantangnya gitu. Banget itu. Diberikan support, tips-tips bagaimana cara menyusui gitu, itu juga sangat menguatkan sih. Kemudian anak-anak mulai sekolah, terus punya anak remaja, nah itu juga tantangan-tantangan baru seperti itu. Karena kan anak-anak itu kan setiap fasenya tuh ada perubahan-perubahan baru ya Bu ya,
Betul banget. Dimana itu yang betul. Membuat kita ibu tuh terinspirasi untuk nggak berhenti belajar gitu. Bisa belajar dari lingkungan, bisa belajar dari para pakar juga. Tapi yang penting kita orang tua tahu bahwa emang memang jadi orang tua tuh membuat kita jadi manusia nggak berhenti belajar gitu. Salah luar satunya biasa. Ya dari support system lingkungan. Luar biasa. Ini terima kasih sekali lagi Pak Dirut dan seluruh BOD Korsek. LRT Jakarta tambah keren. Keren ini banget. Menghadirkan Mbak Mona sebagai pembicara. Luar biasa, terus menghadirkan fasilitas untuk laktasi dan sebagainya, Pak. Tetap konsisten dengan pembangunan ini, tidak hanya kita memikirkan infrastruktur dari hal yang terkait dengan fisik saja, tetapi juga yang non fisik, terutama membangun karakter, membangun kesempatan untuk para perempuan ini dapat bekerja dengan nyaman, ya berimbang antara bagaimana ketika profesionalisme di kantor ingin ditegakkan, tapi juga di rumah ini tetap terurus. Salah satunya dengan dikasih fasilitas ini, terima kasih banyak nih sekali lagi, keren banget ya Mbak Mona ya. Oh LRT ini keren banget, banget, kerennya tuh banget. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih nih kehadiran dari Bu Kadis, Putri dan juga bintang tamu tadi talk show kita Bu Mona Ratuliu. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini bagi kami sebagai operator, jangan lupa naik LRT Jakarta transportasi modern. Iya. Berbasis rel. Berbasis rel LRT. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.